بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, kalau ada yang tidur ingat syarat semalam eh. Ingat lagi? Okay, jangan baca doa tidur. Dan jangan kacau orang. Dua benda. Okay, kita terus pergi kepada syarat Fatihah 10 perkara. Cumanya kalau ikut dalam banyak kitab ditambah lagi satu atau dua perkara yang tak disebutkan dalam ni, tapi tak apalah, kita baca satu. Yang pertama sekali tertib, tentu sekali lah yang ni semua obvious lah kan. Tak adalah di kalangan kita yang nak baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada macam tu kan. Kita confirm lah insyaAllah kita akan baca tertib. Tapi katakanlah kita kita terdahulukan contohnya. Dia tak sengaja. Dia baca contohnya Bismillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin. Dia tertinggal Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Apa dia nak buat? Dia ulang balik. Dia ulang balik lah dekat tempat yang dia tertinggal tu. Itu senang. Yang keduanya Al-Mualah, maksudnya berterusan. Berterusan maksudnya jangan putus-putus. Putus-putus ni bukanlah maknanya tak boleh tarik nafas kan. Boleh dah tarik nafas, cumanya jangan kita putuskan dengan sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan solat kita. Maknanya kita putuskan dengan contoh sebab kita termenung, kita sebut tadi. Dia baru baca separuh, dia termenung sekejap, lepas tu dia sambung balik, tak boleh. Ataupun dia putuskan dengan menyebut zikir yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Ataupun zikir yang tidak disunatkan untuk dia buat ketika tu. Disebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Dia khusyuk dia tu. Sebab Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in maksud dia apa? Hanya kepada engkau kami sembah, kami minta tolong. Dan dia terus teringat, oh, aku ni banyak hajat, ya Allah bagilah aku benda ni, ya Allah. Dia terus khayal ke lain kan. Dia baca doa tu, lepas tu baru ihdinas siratal mustaqim. Itu tak boleh. Ada setengah orang kata dia baca salah, dia sebut astagfirullah kan. Jadi kalau macam tu macam mana? Astagfirullah. Lepas tu dia sambung lagi. Dia kena ulang balik. Kalau ikut dalam kata Jafi, sebenarnya dia kena ulang balik. Dia berbeza kalau apa dia? Kalau contohnya ada kaitan dengan solat. Contoh macam ni, dia tengah baca Fatihah, imam baca surah dah kan? Biasalah tak? Kadang-kadang kita tak sempat habis baca Fatihah, imam dah baca surah kan. Imam baca surah tu, katakanlah dia sujud, sujud sejadah tu kan, sujud tilawah tu, maka dia sujud, tak ada masalah. Walaupun Fatihah dia tak, Fatihah dia terputus kan, dia sujud, dia bangun, dia sambung balik Fatihah dia. Yang tu okey. Masa tu memang ada kena-mengena dengan solat dia. Ataupun yang disunatkan memang kita baca ketika tu. Contohnya bila cerita pasal rahmat, ayat-ayat cerita pasal syurga contohnya, maka kita pun doa, ya Allah bagi aku syurga. Boleh, walaupun terhenti sekejap Fatihah kita. Imam baca surah lain kan, imam baca surah kita faham. Imam baca cerita pasal syurga, kita pun cakap Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga. Lepas tu kita sambung ayat Fatihah yang kita tengah baca tu, no problem. Okay. Ataupun imam baca cerita pasal azab, dan kita pun, ya Allah jauhkan aku daripada azab engkau. Lepas tu kita sambung balik Fatihah kita, no problem. Okay. Maksud yang kuat ni maksudnya kita baca lah, kita baca. Dengar kat tinggal, ya. Yeah. Tiba-tiba tengah baca Al-Fatihah ni, dia bersin kan. Lepas tu dia sebut Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah. Boleh? Tak ada masalah. Cuma ya rahmat Allah jangan. Dia ada kisah ni sebenarnya, kisah benar berlaku pada zaman Nabi. Sahabat, seorang sahabat bersin, sahabat yang kedua sebut irhamkallah. Sahabat yang lain semua pandang je kat kawan yang sebut irhamkallah tu. Dia bila dah kawan lain semua pandang, dia macam apa pada pandang? Kan? Bahasa Arab lah kan? Apa pada pandang dia cakap? Lagilah kawan-kawan yang lain pun pelik apa pula dia cakap dengan Maya. Habis Maya,
Rasulullah pun tanya, siapa dia yang cakap tadi ni? Tengah semayang, aku dengar bising-bising. Rasulullah pun panggil dia, dia pergi depan. Rasulullah pun terangkan pada dia, kata solat ini, zikir dan tasbih, tak boleh bercakap. Dia sebut, ya rahamkallah, tu kira bercakap. Ya rahamkallah maksudnya, semoga Allah merahmati engkau. Maksudnya kita tengah bercakap dengan kawan kita. Kan? Jadi, maksudnya bercakap dengan orang. Dia sampai, tapi sahabat tu dia kata, memang dia kata Rasulullah punya teguran, itu adalah teguran yang paling lembut sekali aku pernah dengar daripada seorang manusia. Soalan ni, boleh? Siapa tadi angkat tangan ni? Kalau macam menegur imam macam mana? Boleh. Menegur imam, betul. Membetulkan bacaan. Membetulkan bacaan, no problem. So, dia termasuk dalam dalam kategori masalah solat tu sendiri. Sebut terus lah. Bacaan betul. Dia tersilap, kita baca betul. Tapi jangan kita tegur tu solid nak cakap dengan dia. Kan? Macam seolah-olahnya kita cakap, macam inilah. Kita cakap lah hujung tu pun tak boleh. Kita terlupa contohnya kan ayat. Wadduha walili sasaja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kita pun wa ma qala. Kita memang niat tu nak cakap dengan dia. Niat kita tu memang nak cakap dengan dia. Itu tak boleh. Tak. Lah, kebetulan lah tu hujung. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha jada. Fatardha dia kan. Fatardha tu memang dia nak cakap dengan imam tu tak boleh. Dia tak boleh niat bercakap dengan imam. Okey. Dia kena ada niat bahawasanya fatardha tu memang ayat Quran dibaca. Ha tu boleh. Kalau niat bercakap dengan imam batal juga solat dia pasal dia niat bercakap, sembang. Dia bukan niat baca Quran, dia niat sembang. Salah. Ya. Yeah. Masalahnya macam even dia baca Fatihah pun dia berhenti, dia tegur, mesti sambung Fatihah. Boleh. Ha. Itu tidak dikira sebagai memutuskan mualah. Dia pada panggil tidak memutuskan bersambung antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey. Seterusnya apa dia? Menjaga huruf-hurufnya. Betul. Baca semua ayat Fatihah. Nombor 3. Memperhatikan makhraj huruf. Betullah. Menjaga huruf-hurufnya. Maksudnya, kalau kita tertinggal satu huruf, walaupun satu hamzah, dia boleh batal Fatihah kita. Kan, baca siratal ladzina an'amta alaihim. Kan, an tu kita tinggal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Contohnya. Kita tertinggal alif je. Kan? Satu alif je. Satu huruf je. Satu hamzah je kita tertinggal. Batal Fatihah kita. Kalau kita sengaja, dan wajib kita ulang. Kalau kita sengaja boleh batal semayang sebenarnya. Okay, dan wajib kita ulang. Kalau tak panjang, kalau kita sengaja kita boleh ulang. Kalau kita dah maknanya dah lepas daripada tu, kita rokok contohnya. Kita dah rokok baru kita sedar, aku tadi baca Fatihah tak betul. Maka boleh batal solat. Okey, ini insya-Allah kita tak buat aku insya-Allah. Okey. Kalau sekadar sekejap je bolehlah ulang balik ayat tu sendiri kan, macam perkataan tu sendiri. Kita tersasul contohnya kan. Tersasul ni biasanya kita akan ulang balik. Tersasul kan. Kita akan betulkan balik kan, sebab kita tahu kita tersilap. Okey, yang keempat, jaga dia punya sabdu-sabdu dia. Itu nombor 3 dia tak ya. Okey, tak apalah, macam biasalah dia punya kaedah ni kan. Yang anda punya lebih tepat . Okey, jadi menjaga sabdu-sabdu dia, maknanya kalau ada sabdu kita tak boleh ringankan. Okey, kalau kita sabdukan yang bukan sabdu, macam mana? Kalau kita tak sabdukan yang sabdu, batal bacaan tersebut, kita kena betulkan balik. Kalau kita sabdukan yang bukan sabdu, tak batal solat. Tetapi kalau berubah makna, maka batal solat. Contohnya apa? Iyyaka na'budu. Kita baca iyyaka na'budu. Jawa sikit kan. Jadi dia ada sabdu sikit kat dal tu. Okey. Jadi tak patutnya ada sabdu kan kat dal tu. Kita tambah, tak batal. Sebab dia tidak mengubah makna. Okey. Ya. Yeah. Macam demo tu lah. Alhamdulillah.
Oh, satu ayat pun tak habis. Maknanya dia stop. Ayat tu dia kena, dia menguap boleh. Tapi dia sama, dia ulang balik lah ayat tu. Sambil menguap tu dia baca juga. Kadang-kadang skill orang. Oh, skill dia. Sambil menguap dia boleh sebut dengan betul. Kalau dia boleh sebut dengan betul tak apa. Kalau betul lah dia boleh sebut. Jangan dia je rasa betul. Dia boleh kalau betul dia boleh sebut. Masalahnya tengah menguap ni susah nak sebut. Lagi-lagi kalau kena ada yang buruk-buruk, yang tebal, yang apa semua kan. Okay, susah. Okay. Seterusnya yang kelima, jangan berhenti dengan berhenti yang panjang dan juga yang pendek dengan tujuan untuk memutuskan bacaan. Maksudnya kalau berhenti panjang, saya saja berhenti panjang memang batal lah. Ataupun berhenti pendek tapi memang tujuan dia nak stop. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, ismallah kena baca Fatihah. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tak boleh. Kan masa dia dah putuskan kat situ. Okey. Ini maknanya kalau tanpa keuzuran eh. Tanpa keuzuran maka batal. Okey, seterusnya. Yang keenam, baca semua ayat dia. Termasuk bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kita dah sebutkan sebelum daripada ni. Dan ianya adalah pandangan para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam salah satu daripada surah Fatihah. Dia satu surah saja yang tak baca bismillah awal dia. Iaitu surah Taubah. Seterusnya yang ketujuh tidak boleh baca tu sampai lari dia punya makna, dia punya silap dia. Kita punya lahan dia sebut lagu kan. Bukan lagu tu. Maknanya dia punya salahnya bacaan tu sampai merubah makna. Lebih tepat begitulah. Contohnya kita baca yang merubah makna, contohnya macam mana? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Patutnya an'amta kan? Kita baca an'amtu. Lari makna. Lari. Pasal apa? Apa maksud siratal ladzina an'amta alaihim? Jalan yang engkau bagi nikmat ke atas mereka, siratal mustaqim, jalan lurus. Okey, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau bagi nikmat kata mereka. Kalau kita tukar siratal ladzina an'amtu alaihim, jadi jalan yang aku bagi nikmat kata mereka. Perasan. Kan? Perasan betul lah kan? Bila engkau bagi nikmat pada dia? Kan? Saya sebut ya siratal ladzina an'amtu alaihim, aku yang bagi nikmat. Salah, kan? Jadi merubah makna. Walaupun satu baris saja kan? Satu baris saja. Tapi dia lari makna terus. Okay, ataupun an'amti alaihim. An'amta maksudnya engkau, tapi dia muzakkar untuk lelaki. Tapi bila kita sebut an'amti untuk perempuan, maka tak boleh. Dia lari makna dah. Okey. Ataupun siratal ihdina siratal mustaqim. Tukar mim jadi nun. Ha, jadi dia terus lari makna dia. Okey. Ada lagi ya lari makna yang tukar perkataan. Tukar huruf. Jadi ada lagi kita sebut insya-Allah tadi. Okey, yang ke-8, kalau siratal ladzi dengan allazi dia tidak berubah makna. Okey, siratal ladzi dengan allazi dia dekat-dekat sama. Begitu juga dengan sirata dengan sirata. Tadi ada sebut tadi apa lagi? Ihdinas sirata, ihdinas sirata. Kadang-kadang tu salah tu, tapi dia masih lagi sah. Ghairil maghdubi alaihim. Dia baca ghairil maghdubi alaihim. Tak batal. Waladdalin, dia baca waladdalin. Tak batal. Okey, tetapi kalau kita belajar lebih elok bacalah tajwid tu betul kan? Bukanlah anda kata betul bacaan tu maknanya betul tu itulah yang perfect, tidak. Tetapi tak batal. Beza antara batal dengan tak betul makhraj. Kadang-kadang tak betul makhraj tapi masih lagi sah semayang. Dan kebanyakan daripada kita pun sembahyang memang makhraj tak betul pun baca Fatihah. Kalau lah makhraj tak betul tu batal Fatihah, nanya semua sembahyang tak sah belaka. Okay? Jadi bukannya tak betul makhraj tu batal solat. Cumanya patutnya kita belajar. Kita belajar lagi macam mana nak betulkan makhraj kita. Dia betul. Okay, tadi soalan. Ha dengan ha. Ha, sama juga. Ha dengan ha.
Itu pun antara yang dipanggil lahnun khafif. Maknanya dia punya, dia punya kesalahan tu adalah kesalahan yang masih lagi dikategorikan sebagai kesalahan yang ringan. Macam ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Salah tapi tak membatalkan sembahyang. Salah tak membatalkan sembahyang. Tapi kena betulkanlah, cuba betulkan. Sama lah bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Kita banyaknya tu, kita bunyi H je kan? H je kan? Mana ada H tebal, H nipis? Ke Jepun ada? Tak ada juga kan? Layak jadi imam. Nanti kita sebut tentang syarat-syarat jadi imam. Okey? Nanti dah, kemudian. Kemudian nombor 9 dan nombor 8. Ana kena laju sikit ni, pasal kita ada 2 slot je rupanya. Ana berpuasan, tengok boleh jadual lah. Tinggal 2 slot je rupanya. Malam ni satu, besok pagi satu. Padahal sampai lusa kan? Okey. Yang ke... kalau tak sempat, kita tambah je. Ya, selamba je kita... kita gedah je pengarah. Mana pengarah? Tak ada. Pengarah kerja ada. Lagi senang. Yang ke-8, yang ke-8 baca Fatihah kena berdiri. Kalau bagi orang wajib berdiri, baca Fatihah tu mesti tengah berdiri. Tak boleh sambil-sambil baru nak bangun baca Fatihah. Okey, yang ke-9 mesti memperdengarkan kepada diri dia bacaan tu. Macam kita sebut juga tadi, maknanya dia punya kadar tinggi suara tu, desibel tu, sekadar yang memang biasanya boleh dengar. Daripada mula sampai habis, memang biasanya boleh dengar. Bukan lebih kuat, bukan juga perlahan sangat. Biar yang biasanya boleh boleh dengar. Okey, yang ke-10, tidak boleh dia tak boleh campur dengan zikir yang lain, zikir asing. Zikir asing ni maksudnya zikir yang tidak diperintahkan untuk kita baca. Yang disebut tadi tu astagfirullah contohnya kan, kita tak diperintahkan untuk baca waktu tu. Jadi itu dikira sebagai zikir asing. Okey, ini kalau sengajalah. Kalau terlupa lainlah. Kalau terlupa, contohnya kadang-kadang terlupa macam bila menguap tadi kan. Menguap tu memang dia dah terbiasa sebab astagfirullah. Contohnya bukan dia sengaja nak sebut, tapi memang dah tersebut. Itu tak apa lah. Pasal dia tak sengaja. Zikir asing, kalau tak sengaja tak apa. Kalau sengaja, baru boleh membatalkan Fatihah tu. Maksudnya dia kena ulang balik daripada awal. Ya. Yeah. Macam ni, sekarang ni bila baca Fatihah kan, kita tak ikhlas kan, kita ada betul nafas kan. Habis ayat. Kami bila, sebenarnya orang nak cepat, nak rasa kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Macam satu nafas, jadi putus-putus. Boleh. Hukum ni masih lagi sah. Walaupun dari segi tajwid tak kena. Tapi sah. Apa soalan ni? Kita baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh tak nampak? Dia berhenti-henti, tapi dia tak tahu nampak. Sah tak? Sah. Tapi dari segi tajwid tak kena. Dari segi tajwid, berhenti tak tahu nafas ni dipanggil sebagai saktah. Tapi berhenti yang tak tahu nafas ni berhenti habis hayat. Kalau ikut tajwidnya, kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berhenti, tak tahu nafas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berhenti betul-betul maknanya kalau nak berhenti. Kalau nak sambung, sambung. Dari segi tajwidnya, kalau nak sambung, sambung lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah. Satu nafas kan? Boleh. Tapi biar sambunglah. Jangan berhenti-berhenti je tu. Okey. Boleh. Kan? Boleh je. Biasa je. Kita baca laju. Baca sambunglah. Okey. Seterusnya yang ke okey. Tambah lagi. Ada tambahan dia sebenarnya. Fatihah tak boleh tukar jadi bahasa Melayu, mesti bahasa Arab. Tak boleh terjemah. Ini sama juga macam kita dah baca pasal takbiratul ihram tadi kan. Tak boleh dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Okey, sister. Ni tasydid. Tasydid maknanya sabdu. Ni kita perhatikan, kita sebut ke tidak setiap satu ni. Mula sekali pada, maknanya dia ada semua sekali ada 14. 14 kali sabdu dalam Fatihah.
Mulia sekali, bismillah. Bismillah. Dekat huruf Allah, huruf lam. Bismillahirrahman. Kan? Dekat huruf ra. Lepas tu, bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ra yang kedua tu pula. Yang kepada rahim. Okey. Nanti tiga yang pertama tu pada bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat tu saja ada tiga sabdu. Pastikan ketiga-tiga tu berbunyi sabdunya. Maksudnya dia tak boleh baca bismillah. Bismillah tak boleh. And bismillah. Tak betul? Dia kena bismillah. Bismillah. Bismillahirrahman. Dia tak boleh baca bismillahirrahman. Bismillahirrahman tak betul. Batal. Dia kena sebut bismillahirrahman. Okey, begitu juga nirrahim. Ya, dia tak boleh sebut nirrahim. Okey, lepas tu itu tiga. Lepas tu yang keempat, pada alhamdulillahirabbilalamin. Pertama sekali pada Allah juga alhamdulillah, kan? Alhamdulillah hi rabbil rabbil. Okey, dua kat situ eh. Ayat kedua tu ada dua. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun tak baca gitu kan, insya-Allah. Lepas tu arrahmanir rahim macam tadi juga. Lepas tu maliki yaumiddin dekat dal. Maliki yaumiddin. Kemudian yang ke seterusnya yang ke-9 iyyaka. Jangan baca iyyaka. Iyyaka. Jangan. Kena baca iyyaka. Okey. Lagi. Yang berikutnya pun iyyaka. Kan iyyaka juga. Dua-dua kat situ eh. Lepas tu ihdinas sad. Tak boleh baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim tak betul. Pasal tak ada sabdu. Kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu siratal ladhi. Ini yani insyaAllah kita baca kan. Mana dia baca siratal ladhi kan. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Tu ada dua. Ada dua kan. Satu pada huruf dhad, satu lagi pada huruf lam. Okey. Selesai. 14 tu. Jelas. Okey. Terus. Itu jelas ke? Bacaan Fatihah nanti kita akan kan? kita akan dengar satu-satu insya-Allah. Terus sunat angkat tangan. Okey, ini pun selalu tanya bila angkat tangan biasanya. Ada di kalangan kita tak sama-sama asyik angkat tangan je. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Sampai nak sujud pun Allah akbar. Bangun daripada sujud, duduk antara duduk sujud pun Allah akbar. Ada. Ada orang buat macam tu. Ha. Kalau kita perhati betul-betul sembahyang kat masjid surau rajin, memang kita akan nampak orang macam tu. Dan nak sujud pun Allah akbar lagi. Yang tengah duduk tu. Jadi cuma ada empat keadaan saja yang sunat angkat takbir. Angkat tangan. Angkat tangan tu empat keadaan je. Apa dia? Waktu takbiratul ihram. Yang kedua waktu rukuk, waktu nak rukuk maksudnya. Yang ketiga waktu bangun daripada rukuk, yang keempat bangun daripada sujud yang tidak bangun daripada tahiyat awal, bangun daripada tasyahud. Okey, empat. Selain daripada tu tak sunat angkat tangan. Angkat tangan kat mana? Sunatnya. Sunat angkat tangan mazhab Syafi'i di kawasan selari jari kita ni selari dengan atas kita punya cuping telinga dan yang ini dekat dengan bahu kita. Apa pergelangan tangan ni dekat dengan bahu dan yang ini dekat dengan telinga. Itu yang paling afdal. Okey, yang paling afdal. Bagi orang perempuan rapatkan macam itulah. Okey. Rapatkan tangan tu itu paling afdal. Lagi apa? Kalau nak angkat macam ni je boleh tak? Allah Akbar. Boleh. Kalau tak angkat langsung boleh? Boleh juga kan? Pasal kita dah baca ni sunat kan? Sunat. Jadi kalau kita duk soalkan ni boleh, semua boleh sebenarnya. Sebenarnya yang dikira sebagai angkat tu yang dapat pahala tu sekadar mengangkat. Allah Akbar. Cuma yang kita sebut yang ini paling sempurna. Paling sempurna. Kalau angkat sikit macam ni, Allahu Akbar. Yang penting dah angkat dah. Kan angkat sikit kan. Angkat itu pun dah dapat pahala dah. Contohnya bila bangun daripada tak rokok kan. Bangun daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Kita angkat jadi je. Boleh tak? Boleh. Dah dapat pahala dah. Cuma yang paling afdal angkat di sini. Itu je. Ya. Yeah. Silat tak? Silat, tangkap lalat.
apa Ultraman. Semua jenis ada. Okey. Satu masjid macam-macam jenis. Macam-macam jenis takbir dia. Okey. Ulama menyebutkan makruh kita solat bila kita angkat takbir tu ke depan. Memang makruh hukum ni. Ha, ini macam nak tangkap lalat ke, nak bersilat dan sebagainya. Ha, tanpa orang. Begitu juga makruh kalau ke belakang. Ke belakang. Okey, tarik ke belakang. Kadang-kadang ada dia nak bersilat, macam nak bersilat sungguh. Memang ada kadang-kadang ni ajaran-ajaran ni kadang pelik-pelik. Ajaran dia bukan ajaran daripada tok-tok guru, tapi dia ajaran macam mana tadi belajar pun tak tahulah. Ada tok guru, dia nama je lah, dia panggil tok guru kan. Dia ajar, dia kata kalau takbir tu, kalau kau nak khusyuk, kau takbir tu kena jingkit kaki kau. Jingkit. Oh. Saya pernah ditanya macam tu, dia kata ada seorang tok guru dia kata gini. Lepas tu dia kata, waktu tu sebelum saya bertapu selama 40 hari. Saya suruh bertapu lagi apa semua. Memang mengarut lah, confirm mengarut. Jadi dia punya ajaran-ajaran ni kita tak payah dengar. Ulama' sebut, paling afdal sekali angkat. Ulama' cuma berbeza pandangan pada lepaskan tangan tu. Bila kita lepas, bila kita habis tu, angkat kan? Kita nak letak terus kat sini ke? Kita lepaskan tangan ke? Ataupun kita tarik dulu ke belakang, letak balik macam ni. Yang itu memang ada khilaf. Ha, memang kadang-kadang kita tengok ada orang buat macam tu kan? Allahu Akbar, mau diangkat balik kan? Memang itu ada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kuat juga sebenarnya. Cuma pandangan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, terus begini. Ha, tapi ada saja pandangan macam Imam Ghazali, dia pilih pandangan yang lepas kan? Lepas dulu, baru angkat. Baru angkat ke atas. Ada yang kata lepas itu, lepas sekadar sampai ke sini, kemudian baru letak. Apa dia? Okey. Tempat letak tangan pula. Tempat letak tangan pun termasuk dalam sunnah juga. Maknanya kalau kita tak letak langsung pun boleh. Ataupun kalau kita angkat, tak turun-turun terus. Allah Akbar. Terus gitu. Ha. Ada polis kat belakang. Angkat tangan. Nah, kita pun terus kan, tak turun-turun. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Amin. Boleh, tak ada masalah. Cumanya paling afdal ni, itu je beza dia paling afdal. Bukannya beza antara batal ke tidak. Jadi sunatnya, ulama' ada tiga pandangan sekurang-kurangnya dalam bab ni. Sama ada diletakkan pada pusat, diletakkan di atas di antara pusat dengan dada, ataupun di atas dada begini. Di atas dada. Kalau atas saya pada dada, anda biasa tengok orang Arab buat. Yang ini anda tak pernah jumpa. Dia punya pandangan ulama' yang kata begitu. Dia semayang begitu. Ada orang Arab kadang-kadang dia buat gini. Kalau kita tanya dia daripada mana dia belajar pun, dia pun tak tahu juga sebenarnya. Dia buat ikut-ikut je. Okay. Letak gitu. Tapi kalau letak kat pusat, ataupun atas daripada pusat, ataupun atas segi daripada, maknanya di atas dada tu, dekat rahang tu, maka rahang tepi pusat kan? Rusuk. Orang pun semua beli. Indah aku. Okay. Tidur ngata. Nampak sangat ngantuk. Okay. Rusuk. Dekat rusuk tu, tak ada masalah. Tepi pusat kan? Okay. Nak ke kiri kan ke tidak? Nak ke kiri kan ke tidak? Banyak pandangan guru-guru anak mengatakan tidak disunatkan ke kiri kan? Alah. Kita letak biasa je, center je. Yang pentingnya kanan di atas yang kiri. Dan yang paling afdalnya adalah kita genggam kita punya tangan. Genggam kita punya tangan. Okey, letakkan begitu. Itu yang paling afdal ni. Nampak ke tidak ni? Paling afdal ni begini. Okey. Genggam dengan yang ini, dua jari ni kita lepaskan di atas. Ini yang paling afdal. Okey, ada juga ulama mengatakan genggam terus macam tu. Okey. Cuma banyaknya begini. Okey, begini. Genggam tu mula daripada pergelangan tangan kita lah. Dekat sini kan, pergelangan kan. Macam begitu. Kalau ada juga yang sebagian terus jadi rapper. Ada kan sebagian begini kan? Sejuk.
Dia biar kita cari benda yang sunnah ni, walaupun kecil eh. Walaupun kecil tapi pahala tu rugi kita tak ambil. Kita dah peluk macam tu, sah juga semayang kita, sah. Tapi rugilah kita tak ambil yang sunat. Rugi tu atas kita kan. Okey. Ini memang gaya bebas persoalan ni. Bercampur-campur boleh begitu. Yang gaya gaya sekejap kuat rentang, sekejap ramai-ramai. Jadi macam inilah, kita pilih pandangan yang paling kita selesa, itulah kita ambil. Pandangan ulama' ni beza-beza dan memang mana-mana tu semuanya bagus belaka. Ha, cuma lepaskan tangan itu, maknanya dalam mazhab Syafi'i dia tak dapatlah pahala letak tangan kat situ. Rugi ya. Ha, jadi memang afdalnya kena letakkan tangan. Letakkan tangan itu di mana, itu saja yang berbeza. Okey. Dan kita ketika takbir tu, takbir ihram tu, bila kita nak mula angkat tangan dan bila kita sebut lafaz Allahu Akbar, banyak ulama mazhab Syafi'i meletakkan kita sebut Allahu Akbar tu mula sama-sama kita gerak. Maksudnya kita gerak tu Allahu Akbar kan. Maksudnya selesai kita gerak tu pun sama-sama dengan kita letak. Sebagian ulama letakkan kita dah angkat baru Allahu Akbar. Angkat dulu. Okay, kedua-duanya boleh, tak ada masalah. Dan disunatkan kita bila kita angkat tangan itu, tangan kita tu biar beginilah, jangan genggam. Macam ada perumbuk pula kan, tak betul lah kan. Allah Akbar, kita buka tangan kita, okay? Dan jari itu bukan genggam macam tu, bukan tutup, bukan juga terbuka, sekadar biasa saja, eh? Okay. Sunat juga mengadapkan ke kiblat tu. Ada yang angkat takbir macam tu. Ha, ada. Kan kita Allah. Allah kan dia angkat macam tu. Ha. Dia dapatlah pahala angkat tangan. Tapi sunatnya sebenarnya macam ni. Sunatnya mengadapkan tangan kita ke kiblat. Bukan begitu. Okey. Mula dah tu mengagut. Yang diwaca ada apa? Okay, kita sebut takbir tu mula daripada bila? Bila kita sujud, bila kita nak bangun. Mula takbir paling afdal sekali, mula kita sebut tu daripada kita mula bergerak. Dari kita habis, waktu kita berhenti bergerak. Contoh kita daripada sujud kepada kita berdiri. Sunatnya daripada mula je kita bangun, kita pun Allah kan. Kita settle je diri tu memang tepat-tepat kita habis bar kan. Betul-betul kat situ. Itu yang paling afdal. Ha, jadi biasanya bangun daripada sujud, takbir ni panjang lah. Berbanding dengan takbir untuk rukuk, takbir untuk itidal. Ha, tapi ada juga imam-imam kita tak faham benda ni. Ha, sama je dengan takbir ni panjang. Ha, bangun daripada sujud, kadang-kadang dia nak sujud tu lagi apa, dia nak bangun daripada duduk tu lagi panjang daripada bangun untuk diri. Tapi terbalik kan. Nak bangun nak tahiyat akhir tu Allahu Akbar. Konon-konon tu nak ikut Masjidil Haram dia kata. Okay, tapi bila bangun nak berdiri tu Allahu Akbar. Pendek pula. Ha, itu tak kena. Okey. Selesai. Ada soalan tadi? Ha. Masa lepas tindak tangan tu yang ke kiri sikit. Itulah macam mana sebut tadi. Memang ada ulama yang kata ke kiri sikit. Tapi kebanyakan daripada guru-guru yang nak belajar, mereka mengatakan tidak disunatkan ke kiri tu. Ha, yes, biasa je. Tengah je, tak ada masalah. Tak perlu nak ke kiri kan. Sekadar yang kita selesa lah. Biasa kita dah letak tangan kanan atas tangan kiri, maka tentu sekali kanan kita tu akan ke kiri sikit lah. So kita akan ke dapat lebih sikit daripada dia punya, daripada tangan kiri ni punya pergelangan kan. Jadi memanglah dia akan ke kiri sikit. Tapi bukan begini. Okay, begini.
Okey, selesai. Yang berikutnya. Sujud. Okey. Yang ni soalan. Soalan tadi pun ada tanya. Syarat sah sujud. Yang pertama, sujud dengan 7 anggota. Ini Nabi SAW perintahkan dalam hadis. Nabi kata, Nabi SAW perintahkan, sahabat riwayatkan, kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sujud dengan 7 tulang. 7 anggota lah, 7 tulang tu. Apa dia? Hidung dulu. First kali dah salah. Okay. Dahi. Tangan ada 2. Lutut 2. Kaki 2. Okey. Hidung tidak eh? Hidung tidak. Dalam mazhab Syafi'i hidung tidak wajib. Okey. Sunat. Hidung sunat. Letak ke hidung sunat. Letak ke hidung sunat. Bukan wajib. Okey. Ada yang akan timbul masalah. Contohnya bila hidung dia terlalu mancung. Hidung mancung, dia kalau letak, kalau kena hidung, dahi tak kena. Itu kan? Dia banyak angle tu. Okay? Jadi dia kena singgah. Bagi dahi kena. Sebab dahi yang wajib, bukan hidung. Okay? Maksudnya apa kat sini? Okay. Kita sebut tadi, 7 anggota tu bukan maknanya 7 anggota tu kena semua sekali ya. Sebahagian daripada setiap anggota tu. Maksudnya kalau macam dahi, sebahagian daripada dahi kena dah cukup dah. Yang dimaksudkan dahi yang ni lah eh, dahi. Sebahagian. Terkena tepi je. Sini je kena. Kat sini contohnya apa benjol ke ada, ada jerawat ke, bisul kan? Sejuk kan? Okay, tak ada masalah. Yang penting kenakan kat dahi. Jangan langsung tak ada kena kat dahi. Okay. Itu yang dahi, tangan contohnya. Macam tu juga. Bukan maknanya kena kena sentiasa begitu, tidak. Hatta kalau begini pun boleh. Ni, jari ni kena. Ya, dia biasa pumping gitu. Jadi jari dia. Jadi jari je dia letak. Pun dah sah. Yang penting bahagian ni. Bahagian tapak tangan. Bahagian tapak tangan eh. Bukan bahagian belakang. Yang dikira adalah bahagian depan. Dan sebahagian daripada bahagian depan dah cukup dah. Okey. Ha? Okey, begitu juga kaki. Kaki ni bukan maknanya semua jari kena. Bukan wajibnya begitu. Mesti sebahagian daripada jari. Jari tu pula dia mesti belah tapak juga. Okey, maknanya belah bawah. Bukan belah atas. Ha, maknanya belah bawah tu lah lepas daripada kuku kan ke bawah. Okey, itu boleh. Ya. Yeah. Kiranya boleh tak kalau kita solat pakai kasut? Boleh. Jadi kiranya kaki tu ganti dengan kasut. Bukan ganti, memang kena lah tu maknanya kasut kita kena kan? Kena lah tu. Kaki kita memang memang letak lah kan? Ha, betul. Jangan kasut tu terangkat, eh sudah lah. Itu je. Ada orang sepanjangnya tu. Dia tak sujud. Dia, kaki dia tak. Bila sujud, kaki dia tak letak. Dia angkat. Kan? Terangkat je gitu. Tak tahu pasal apa. Bukannya. dia jadi tepian. Dia bukannya lagi selesa. Sebenarnya lagi selesa, letak je lah. Itulah paling selesa sekali. Tapi dia punya tabiat dia begitu. Nak macam mana? Maka dia kena betulkan. Biar kena. Walau sekejap. Maknanya yang penting ada kadar tumakninah kat situ. Ada kadar tumakninah yang mana dia punya anggota 7-7 tu berada di situ. Kadar tumakninah. Maknanya kalau lepas daripada kadar tumakninah tu, dia angkat, boleh? Okey? Ataupun kaki dia terangkat lepas tu. Boleh? Tak ada masalah. Ya. Yeah. Pakai gila pun boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kalau apa? Itu nombor 2. Tengok. Okey. Yang syarat buka cuma dahi. Iaitu dahi mesti terkena sebahagian daripada ni. Jangan tutup habis. Maksudnya jangan tutup tu, jangan tutup habis. Jangan tutup terus. Tak ada langsung dahi kena. Okey.
Kalau tutup sebahagian boleh lagi. Tutup separuh boleh lagi. Separuh lagi kena kan? Tak ada masalah. Okey. Yang dimaksudkan dengan tutup ni, tutup dengan sesuatu yang bergerak bersama dengan kita. Maksudnya, contohnya tudung. Kan? Serban, kopiah, cap, kain selendang. Okey, yang itu tu kita balut kain selendang, tapi sujud atas kain selendang tu. Ah, itu tak boleh. Pasal kain tu akan bergerak bersama dengan kita. Tapi kalau kain selendang tu kita dah letak bawah. Kan, kain tu kita dah letak bawah, lepas tu kita sujud atas dia tak apalah pasal dia tak ikut kita. Kan, kalau kita bangun tiba-tiba dia bangun sekali. Tapi nak lari je. Okey. Soalan. Ya. Yeah. Pakai niqab. Okey, pakai niqab sebenar-benarnya sunatnya dibuka ketika sembahyang. Sunat buka muka ketika sembahyang. Dahi wajib buka. Muka sunat buka. Yang lain tu. Okey. Jadi katakanlah dia bagi dia muka tu aurat. Contohlah, bagi dia muka tu aurat, maka dia janganlah sembahyang orang lelaki nampak. Itu je lah cara dia. Kalau bagi dia muka tu aurat, dia kena. Dan kalau dia nak tutup pun, dahi tu dia mesti juga kenakan. Dahi dia mesti kenakan dekat lantai. Ya. Yeah. Tak, off topic sikit. Ya. Yeah. Ni tentang wudu lah. Oh, jauh tu. Okay, ni kalau orang yang patah tangan ni, Ustaz, sebagai contoh kan. So, dia simi daripada sini sampai ke sini. So, macam mana wudu dia, Ustaz? Simi kat situ tu? Panjang cerita ni. Dia simin dekat tempat anggota tayammum pula tu. Nah, jadi dia ambil sembahyang. Kemudiannya dia tayammum. Kalau ikut anak, anak akan suruh dia tayammum ikut pandangan Imam Nawawi yang mengatakan tayammum hanya tangan dekat sampai pergelangan saja. Kemudiannya muka kemudiannya pergelangan. Lepas tu dia sambung balik dia punya wuduk yang lain. Mula wuduk tu sampai kat tangan tu dia dah basuh, lepas tu dia buat tayammum, lepas tu dia sambung pula untuk kepala dengan kaki. Lepas tu dia sembahyang. Wuduk kena, tayammum kena. Wuduk kena, tayammum pun kena. Eh tak, tayammum muka dengan tangan. Ha, muka dengan tangan. Pasal dia punya sini patah kat sini kan. Pasal dalam tayammum ni dia ada dua pandangan. Satu muka dengan tangan sampai siku. Satu lagi tangan sampai sini je. Imam Nawawi memilih pandangan sampai sini je. Imam Nawawi ni mana sini. Okey, jadi dalam keadaan sakit dan sebagainya, kita boleh pilih pandangan yang ni. Pandangan Imam Nawawi ni tak keluar daripada mazhab Syafi'i pun. Okey, kat pergelangan ni je. Pergelangan pun cukup dah. Anda pernah buat gini ni bila? Ketika anda naik gunung Gunung Sinai. Naik Gunung Sinai sejuk. Macam dia sejuk kan? Salji. Waktu tu tak adalah salji tebal tadi kan? Salji halus je. Tapi dah naik sampai ke atas tu, air yang dibawa tu, air yang nak bawa beku. Sampai ke atas air beku. Nak ambil semayang air tak boleh. Sampai tu subuh lah. Nak macam mana? Tayammum lah. Tayammum pula jenuh nak buka kita punya jaket ni, dah lah tempat sejuk kan. Takkan nak buka kita punya jaket ni, dah lah semuanya jenis ada lekat kat sini pula kan. Pakai pula 4-5 lapis pula. Jadi pakai mazhab Imam Nawawi tu lah. Imam Nawawi kata sapu sini je. Sapu sini je lah semayang. Tak ada masalah. Okay. Bab sujud tadi, sujud. Jangan nanti kan kita kalau divert tu kejap lagi jauh nanti pergi. Okey. Sujud. Sunatnya kita sujud lutut dulu baru dahi. Okey, jadi tak adalah macam soalan tadi tu yang sampai gong kan. Bam pula lagi kan. Pasal kita sujud lutut dulu, tangan kemudian bawah dahi. Jadi kita akan sujud tak laju lah pasal lutut, tangan, dahi. Lutut, tangan, dahi. Dia punya sequence dia gitu. Ada yang buat tangan, lutut, dahi. Tapi paling afdalnya adalah lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Dahi dulu memang bengkak lah. Lutut tak kena, dahi dulu. Tak ada apa-apa gitu lah. Jadi biar lutut dulu baru tangan. Itu je yang biasa berbeza pandangan
orang lah. Ha, kadang-kadang dia turun tu, tangan dulu baru sampai, tu tangan dah sampai baru lutut sampai. Okey, mazhab Syafi'i bukan mazhab Syafi'i saja. Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan yang paling afdal lutut dulu. Turun, lutut, tangan, lutut dah. Okey. Tadi ada soalan apa lagi? Muslimat. Nak kepak. Ke tidak. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri sebut dalam kitab Al-Um, sunatnya bagi wanita untuk merapatkan ke sisi badannya. Memang disunatkan begitu. Okey, dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang nak kata lain, katilah. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i sunat begitu. Dan Imam Syafi'i sendiri kata begitu. Sunatnya dirapatkan. Sama lah macam waktu angkat takbir, waktu rukuk kan. Waktu rukuk, waktu sujud. Semuanya sunatnya diletakkan. Diletakkan tangan itu di sisi badan. Orang lelaki sunatnya dibukakan ketika sujud tu. Tapi janganlah buka. Sampai ganggu orang sebelah. Sekadarnya saja. Apa lagi? Dan kita dah sebut tadi nombor dua. Dahi terbuka kan? Maknanya selain daripada dahi, tak mesti terbuka lah. Okay. Ada yang kata, ustaz ni kan anggota ni, tangan kan anggota sujud ni. Yalah, so what? Tanya balik dia. Anggota sujud betul lah, lutut anggota sujud. Nak buka anggota, nak buka lutut. Batal lah solat ya. Okay. Jadi, kalau dia kata hujahnya hanya semata-mata anggota sujud, ya ni pun anggota sujud. Lutut. Jadi dia bukan masalah anggota sujud. Misalnya dahi memang syaratnya mesti sentuh. Yang lain ya, dahi syaratnya mesti sentuh tanpa berlapik. Yang lain tak apa, tak apa berlapik. Cuma lebih afdal sebenarnya. Lebih afdalnya memang tak berlapik. Lebih baik. Maknanya kalau kita ada stokin, kalau kita nak buka stokin sebenarnya lebih baik daripada pakai. Pakai kasut contohnya kan, lebih baik buka kasut. Pakai kasut boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik buka. Itu je. Saya pernah semayang beramai-ramai perkemahan macam ni lah. Tapi studio Mesir. Semayang ramai-ramai tu, ada seorang jadi imam. Saya semayang pakai kasut. Lepas-lepas semayang, dia pun bangun. Dia kata, sahabat-sahabat semua, kita ni belajar agama masing-masing. Tapi ramai di kalangan kita semayang tak sah. Pasal apa? Sujud pakai kasut. Dia pula ceramah ke depan. Dia ni... Dia pula cakap macam tu. Dia kata sujud atas apa, pakai kasut. Sedangkan kasut adalah anggota sujud. Mana boleh kita pakai kasut begitu? Kaki adalah kasut kan, kaki. Kaki adalah anggota sujud. Mana boleh kita begini kan? Jadi saya pun angkat tangan. Dek, lutut bukan anggota sujud. Terdiam dia sekejap. Terdiam sekejap. Baru dia perasan kata saya pakai kasut. Alamak, ustaz pakai kasut. Dia tak perasan saya sebenarnya belakang. Jadi dia kata gitu. Jadi tak apalah. Jangan kita tonjolkan kejahilan kita. Tak tahu buat tak tahu. Kita pula nampak tak reti punya budak ni. Semayang tadi sedap pula baca kan. Lepas semayang baru tahu rupanya tak reti mana pun budak ni. Jadi jangan kita tunjukkan. Kalau kita diam tadi kan mesti orang ingat bagus ni macam Allah kan. Tak payah cakap. Senyap je. Okey. Okey. Lagi apa? Menekan apa tu? Sekedar berat kepala. Maksudnya begini. Maksudnya kita letakkan kepala kita. Letakkan kepala tu pun salah satu syarat untuk sujud. Maknanya kalau ada kapas lah dekat bawah tu, dia akan kemik lah. Kalau ada tisu kan contohnya, tisu tu akan kemik lah. Itu maksud letakkan kepala, letakkan dahi. Jangan sampai kalau letak tisu pun elok je tisu tu macam. Maknanya kita sekadar sentuh ke gitu. Tak boleh. Ini biasa kadang-kadang orang buat bila semayang dekat lantai sejuk. Kan, nak sentuh tu. Bagi sentuh sikit je. Sentuh sikit tak boleh. Okay, dia kena tekan sikit. Tekan sikit. Bukan tekan sangat-sangat, tak. Maknanya dia biar kalau macam sebut tadi lah. Maknanya kalau ada kapas, dia akan kemik sikit lah. Itu maksud tekan. Okay. Ada yang ini, kita lah macam tempat pandang tempat sejuk kan. Yang dia pakai serban, ada yang ambil ekor serban tu dia lapik. Tak boleh. Ekor serban tak boleh. Ada yang
Ekor serban tak boleh. Pasal ini dalam hadis Nabi SAW, sahabat-sahabat buat macam mana? Ketika dia rasakan sejuk ataupun panas, dia akan ambil pasir ataupun dia semayang kan dekat padang pasir kan. Dia akan ambil pasir-pasir tempat lain tu, dia akan tutup. Dekat situ dia akan sujud. Maknanya dia waktu semayang, waktu semayang. Dia tarik pasir yang sebelah tu, dia sujud atas tu. Kalaulah mereka boleh pakai kain serban, tentu sekali mereka dah buat. Pasal dia orang semua pakai kain, dia semua pakai serban. Jadi ulama berdasarkan kepada hadis ni mengatakan, ini menunjukkan kalau dah pakaian itu bergerak sekali dengan kita, maka tak boleh kita gunakan tu untuk rapik kita punya dahi. Tapi kalau benda lain boleh. Soalan ni. Boleh? Soalan atas tilam boleh? Afdalnya semayang atas tempat yang tetap. Yang paling baik. Tilam bergoyang sikit kan? Maka lebih afdalnya semayang di atas tempat yang tetap. Tidak bergoyang. Okey, yang ni dah sebut dah nombor 5 ni. Tidak sujud tempat yang bergerak jika ia bergerak. Ni salah ni, bukan tempat maksudnya. Sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan orang yang semayang. Okey, nombor 5 ni tak betul dia punya wording dia. Okey, hanya tempat yang bergerak jika ia bergerak. Ni kadang-kadang kita semayang atas papan, bergerak juga papan tu. Bila kita bergerak, papan tu bergerak. Itu tak apa. Maksudnya, benda tu bergerak sekali dengan pergerakan kita. Maksudnya, pakaian kan. Kita letak kopiah kita akan bergerak sama dengan kita. Itu maksud bergerak dengan pergerakan orang yang semayang. Serban, tudung, telekung. Okay. Serban orang lain boleh, betul? Serban orang lain boleh, pasal tak bergerak dengan pergerakan dia. Swap. Timing kena bagus lah. Salahnya pakai serban pun tak reti lagi. Okay, jadi salah. Kita sujud di tempat yang tengah panas, kita buka kita punya kopiah, kita letak sebagai alas. Boleh. Buka lah. Buka letak tu jadi alas. Tapi jangan kita pakai. Letak boleh tak apa. Masa dia tak akan bergerak dengan pergerakan kita dah, masa kita dah letak dia. Anda pun lupa. Ada tak dalam kitab sebut gitu kan? Angkat balik. Anda tak pernah jumpa dalam kitab ada sebut gitu. Kalau biar tu tinggal nanti kena terbang angin ke. Yalah betul lah. Anna punya pandangan mengatakan tidak mengapa. Pasal dia ketika dia sujud tu, di benda tu tak bergerak sama dengan dia. Pasal dia dah letak. Lepas tu boleh diangkat balik. Maksudnya tidak bergerak dengan pergerakan dia, tapi dia angkat tu baru bergerak. Maksudnya waktu dia bangun, benda tu tak bergerak. Lepas tu boleh diangkat. Ya. Yeah. Yang pergerakan ni banyak apa Ustaz? Yang boleh membatalkan solat. Nanti perkara membatalkan solat kita baca nanti. Okey, yang keempat kita dah sebut tadi, maksudnya sujud bukan dengan sebab lain. Macam kita sebut tadi lah kan, maknanya dia penat ke, dia apa ke, dia letih, dia bersujud. Yang keenam, punggung lebih tinggi daripada kepala. Tentu sekali lah. Oh, dah namanya sujud kan? Kalau sama level, maknanya menyerap kan? Menyerap ke? Okay. Ya. Yeah. Untuk kaki Zain, adakah disyaratkan ibu jari kaki? Itu yang sebut tadi, dia mesti sebelah kaki ni, yang disyaratkan mesti sebelah tapak. Maknanya selepas daripada kuku kan. Selepas daripada kuku sampai ke belakang. Itu yang disyaratkan. Salah satu daripada jari-jari itu. Tak kira lah jari mana pun. Tak kira jari mana pun.
Yang penting terkena sebahagian daripada kaki tu. Ha, tapi mesti sebelah ni lah. Ada yang sujud dia dia begitu. Dia lipatkan dia punya jari dia. Dia lipatkan yang tu tak boleh. Okey, dia lipatkan ataupun dia angkat. Tak boleh. Dia mesti belah. Ha, macam tu boleh lah. Nah, tegak macam tu boleh lah. Tegak boleh. Pasal tegak tu dah dikira sebagai tapak dah. Okey. Jelas? Ke keliru ni? Macam ada perbincangan belakang-belakang macam biru je. Confuse tu ada. Ada yang confuse belakang. Apa dia tu? Bincang belakang ke? Ha? Demo apa tu? Kaki tadi tu. Takkan nak angkat kaki ni lah. Yang ni lah tadi ni. Kaki ni. Kita kena kaki. Jari kaki. Kalau macam ni. Tegak macam ni boleh. Okay, tegak masih boleh lagi. Walau terkena mana-mana satu daripada jari. Okay, tegak boleh. Melainkan kalau kuku panjang cincin lah. Okay. Yang pentingnya kena kena dekat dia punya bahagian tu. Bagi hujung-hujung ni kan? Yang ni boleh. Okay, dan ke belakang lah. Dan ke belakang tu. Itu boleh. Sebelah depan, sebelah atas sebenarnya kan? Sebelah atas tak kira. Kalau sebelah atas ni kita letak macam tu. Kan, kaki kita ni sebelah atas. Sebelah atas? Bukan sebelah tapak, sebelah atas. Sebelah atas tu kita buat begini. Ha, tu tak boleh. Ha, okay, syaratnya mesti kena yang sebelah. Dia panggil sebelah perut kaki. Ha. Perut jari-jari kaki. Ha. Perut, dalam bahasa Arab dia panggil perut. Mas Melayu pun kadang-kadang dia orang kena perut juga. Ha. Tapi biasa kita guna kata tapak lah. Guna tapak. Okay. Yeah. Paling afdal sempurnanya ke semua sekali lah. Ha, paling afdal ke semua sekali kena perut-perut jari kaki tu. Ha, dibengkokkan. Maksudnya perut jari kaki tu semua kena. Itu paling afdal. Faham kan perut jari kaki? Dia panggil butunil asabi' dalam bahasa Arab. Perut jari lah. Butun maksudnya plural kepada perut. Batunun. Ha, asabi' jari-jari. Jadi perut jari-jari. Okay. Kedudukan kaki tu macam mana? Dua-dua kaki tu. Dapat ke? Sekadarnya sahaja. Jangan dibuka luas. Jangan ditutup terus. Sekadarnya saja. Cuma ditutup kalau kita risau nampak aurat, maka tutup. Macam tadi kita sebut pakai kain kan. Pakai kain pelikat tu, kalau kita rapatkan nampak aurat, maka tutup. Rapatkanlah kaki. Kalau jarakkan nampak aurat, okay, maka rapatkanlah. Yang aktornya yang mana? Tadilah selesa kita semayang. Jenis yang kaki dia macam disengitkan sikit. Saya nak kena kaki perut. Tak. Itu nanti ibu jari tak kena pula. Dia bengkokkan. Bila bengkokkan biasa kena semua. Tapi jelah jari kita ni lain-lain saiz kan. Jadi dia bergantung lah. Bergantung kepada jari kita lah. Jadi kaki orang ada yang jadi yang panjang, ada yang pendek sebagainya. Yang pentingnya kita buat seberapa mampu kita. Itu je. Tak payah susah-susah kan. Okay. Semua kena je. Tak ada masalah. Okay. Jelas? Apa lagi waktu pasal sujud? Apa lagi waktu sujud? Tangan. Kita dah sebut tadi. Tangan. Letak tangan kat mana? Jangan macam anjing. Jangan menghamparkan tangan. Jangan menghamparkan tangan macam anjing. Dalam hadis eh. Okey, menghamparkan terus letak tangan kita kat bawah. Letak tangan kita kat atas lantai tu. Semua sekali tangan atas, seluruh tangan kita ni kita letak atas lantai. Yang tu makruh. Kita angkat sikit. Bagi muslimat, dia dah letak sisi badan dia, maka tak ada masalah lah. Kan, kalau dah letak sisi badan, maka secara automatik dia akan terangkat. Okay? Kalau dah terbiasa begitu. Masalah ni kadang-kadang dia terbiasa, dia letakkan terus. Letak terus sampai ke siku, letak atas lantai. Nah,
yang itu yang itu hukumnya makruh. Makruh. Okey, biar angkat. Angkat sikit. Letakkan tangan kita tu dekat mana? Paling afdalnya letak di kawasan bahu kita. Area tu. Dan sujud sekadar yang kita selesa. Ada Tok Guru aja sujud sepanjang-panjangnya, dia kata. Lagi panjang lagi bagus. Itu salah. Okay. Dia dia sujud panjang gitu kan. Apa masalahnya bila sujud panjang? Orang depan sepak. Itu satu. Apa masalahnya biasanya? Kalau kita semain seorang, sakit pinggang lah, lenguh. Jadi kita tak dapat nak sujud lama. Sedangkan sujud afdalnya lama. Kita buat sujud yang tak selesa, kita sendiri tak boleh semain sujud lama. Jadi sujud ni biar dalam keadaan yang kita selesa. Tapi antara juga yang disebutkan makruh, kita merapatkan antara perut dengan paha. Maksudnya sujud dekat je, rapat begitu. Okey? Dia sujud rapat je. Perut dengan paha tu dia dia sentuh terus. Terlampau rapat. Yang itu juga makruh. Okey? Malaikat sempit lah. Sempit tu cerita lain lah. Memang tak ada tempat kan. Ini saja-saja maksudnya. Saja-saja. Habis itu jugalah jangan tu. Habis itu dah macam mana ustaz, perut saya buncit sangat. Ataupun orang mengandung kan. Itu cerita lain lah. Ini kita cerita dalam keadaan biasa. Okey. Selesai? Kerangan sujud? Ya. Saya macam dulu saya waktu sujud kaki macam renggang macam biasa kan. Saya pernah dengar orang cakap kata sunnahnya dirapatkan. So start tu saya macam belum amat saya rasa saya buat sunnah. Tak ada masalah ni. Rapat benda apa? Bukan sunnah status dia. Sunnahnya adalah kita letakkan kaki kita macam mana biasa, itu je. Tak ada masalah nak rapat ke tak rapat benda apa. Tapi macam ada sebut tadi lah, takut bila tak rapat, takut nampak belakang peha kita. Terus belakang lutut. Jadi memang baik kita rapatkan lah. Ya, soalan? Dah, tak ada? Okay, selesai. Next. Okay. Jadi kita dah sebut tadi dah. Lagi-lagi terus. Ni. Tasyahud. Okey, tasyahud. Tahiyat tu dia ada berapa kali sabdu? Ada 21 kali sabdu. 16 yang wajib, 5 pada yang sempurna. Okey, at-tahiyatu ada 2 sabdu kan? Okey. Huruf ta dengan huruf ya. Yang ketiga pada as-salawatu. Al-mubarakatu salawatu kan. Okay, yang keempat dan yang kelima at-tayyibatu. Ada 2 kat situ. At-tayyibatu. Ni banyak yang silap dekat at-tahiyatu tu banyak. Biasa dibaca at-tahiyatu je. Sedangkan yang betul at-tahiyatu. At-tahiyatu. Itu yang betul. Maknanya sabdu dia ada 2. Ta dengan huruf ya. Rufiyah tu pun sabdu juga. Okay, at-tahiyyatu. Okay, al-mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu, tahulah. Ni apa salam bising ni? Oh, nak sebut eh? Semua sebut. Okay, tak apalah. Okay, assalamu, sin sabdu. Ayuhan nabiyyu, ada 2 sabdu kat situ. An-nabi, nun dengan ya. Warahmatullah, dekat huruf Allah tu, huruf lam. Assalamu, ada kat sabdu kat sin. Kata wa ala ibadillah, ada sabdu dekat Allah. As-salihin, ya sirah tu. Ashadu an la ilaha illallah. Illallah ada 2. Ashadu anna, dekat nun tu. Muhammadan kan, mim ada sabdu, ra ada sabdu, Allah ada sabdu dekat 6. Okey.
sebutan biar betul lah, Ashha kan, bukan Asha. Ya, ini banyak awak silap juga. Asyhadu an la ilaha illallah kan, salah. Seterusnya, sabdu pada selawat. Selawat paling kurang sekali, Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang. Paling kurang. Maka sabdu dia pada Allahumma ada dua. Kemudiannya salli. Kemudiannya Muhammad. Kan? Okay, habis. Kemudiannya salam. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Sin dari sabdu. Okey, selesai. Berkenaan dengan bacaan. Habis. Lepas ni waktu-waktu solat pula. Ada soalan setakat ni? Ya. Yeah. Berkenaan dengan assalamu ala nabi tanpa kaf. Tanpa kaf malaikat. Ha. Adakah ada pendapat dalam mazhab Syafi'i? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam tu je. Anda tak sure ada ke tidak pandangan. Saya rasa macam tak ada. Tapi mungkin ada. Dia pandangan yang tepat, pandangan yang paling kuat, mesti baca salamun, paling kurang sekali. Salamun alaika ayyuhan nabi. Bukan salamun ala nabi. Paling paling ringkasnya adalah dibuangkan alif lam kat depan. Bila tambah alif lam tu, dia jadi paling sempurna. Yang tu memang pandangan paling kuat pada Syafi'i. Maksudnya, at least, salamun alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu paling kurang. Maksudnya, kalau dibuang lagi, maknanya dia dah jadi pandangan yang lemah. Okey. Kalau ada pun, kalau ada pun pandangan itu. Ustaz. Ya. Tasyawah ke wajib baca yang tadi juga? Yang macam sebut tadi lah. Maksudnya, sabdu tu kena jaga. Dan pada tempat-tempat yang wajib tadi tu lah. Memang kena jaga. Okey, bacaan tu biar betul. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksud at-tahiyyatu lillah pasal yang lain tu dia sunat. Ha, yang mubarakat, salawat dengan tayyibat itu sunat. Yang wajibnya adalah at-tahiyyatu lillah. Okey, maknanya yang kita tambah lagi wa 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 tu, yang tu sunat. Okey. Dia tak ada wa kan. At-tahiyyatul mubarakat terus kan. Ha, okey. Ha, yang lagi tiga tu, itu adalah sunnah. Kadang-kadang tambah lagi az-zakiyat. Ya. Jadi lari sikit. Kita buat solat maghrib. Masa bila kita dah habis solat, terus ada orang tegur. Awak tinggal tasyahud awal. Okey. Perlu solat balik. Tak perlulah. Tasyahud awal hukum dia? Sunnah. Semayang kita sah. Yeah. Ustaz, hujung kaki seluar lebih daripada pukul lali. Macam mana Ustaz? Okay. Hujung kaki seluar lebih daripada pukul lali. Apa hukum dia? Hukum semayang sah. Tak ada masalah. Okay. Tapi adakah dibolehkan ataupun tidak? Memang ada hadis yang melarang. Tapi ulama mengatakan hadis yang dilarang itu kerana perbuatan itu adalah perbuatan berlagak, perbuatan bangga diri, riak, takabur kan, pada zaman tersebut. Zaman Rasulullah, orang yang ada kain banyak, dia tu orang kaya. Jadi kalau dilabuhkan pakaian tu, itu tanda orang tu hebat. Sampai ke zaman sekarang pun, Queen Elizabeth masih pakai labuh-labuh lagi. Kan? Pasal apa? Nak tunjuk hebat dia. Labuh dia pakaian, kaya. Orang lain tak cukup kain, dia banyak kain. Macam tu lah maknanya. Okay, kita tidak, zaman kita tidak lagi. Orang kaya pula pakai macam tak cukup kain. Dah terbalik kan. Jadi zaman kita ni dah lain dengan zaman dulu. Zaman dulu memang kalau serban lagi besar, maknanya dia ni memang kaya, serban besar. Pasal kain ni banyak. Orang lain kan biasa kita dengar dalam cerita-cerita kan, sahabat-sahabat Nabi ada yang
baju selai je, baju dua lai je. Baju selai je, dia bayang kan? Kan baju dia tak cukup. Baju isteri dia tak cukup untuk tutup aurat untuk semayang. Jadi dia lepas semayang dia kena balik cepat-cepat pasal nak bagi isteri dia pula pakai baju yang dia pakai tu. Kan? Maknanya memang betul-betul zaman tu memang tak cukup langsung kain. Kan? Sayyidina Umar ada dua lai je kain. Kan? Dua lai je baju. Okay, jadi tak pelik lah benda macam tu. Jadi bila dilabuhkan pakaian tu, orang tu orang yang belagak lah. Orang lain tak cukup kain, dia boleh pakai labuh-labuh pula. Jadi memang satu sifat takabur itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Okay. Selesai. Masa habis. Kau berapa ni? Kita sampai kau apa? 9:30? Betul? Makan ke? Macam ngantuk orang ni. Pelik betul lah. Nanti yang menguap 2-3 kali dah nak tengok. Dari 1 minit. Nak take 5 ke? Dalam beg tak apa, jangan keluarkan Quran. Asal Cepi join. Tapi kalau tidak uzur, jangan baca lah. Kalau dia uzur, dia tak boleh baca lah. Kalau dia tengah uzur. Sama juga kalau macam lelaki yang tidak mengambil wuduk tapi baca juga. Boleh. Perempuan pun boleh kalau tak ada wuduk. Yang tak boleh, uzur. Lelaki pun tak boleh baca kalau tengah hadap besar. Dia baca Quran ni dilarang kalau ada besar, kalau ada kecil. Kalau kecil tak boleh putar, angkat. Ada.